Halo guys, ketemu sama saya Sailor Zulkarnain hari ini. Kebetulan karena ulang tahun TVRI Sulawesi Tengah di bulan Desember 2023, saya akan mengajak kalian untuk nge-spill nih kantor TVRI Sulawesi Tengah, di mana ada banyak banget bagian-bagiannya, ruangan-ruangannya, dan orang-orangnya yang memproduksi semua acara ya. Seperti apa keseruan saya untuk di TVRI Sulawesi Tengah memproduksi segala macam program, segala macam pengurusan-pengurusan administrasinya, ya, tekniknya, dan lain-lainnya. Penasaran? Let's go! Nah guys, kita udah sampai di kantor utama TVRI Sulawesi Tengah yang udah saya bilang tadi. Kita bakal masuk ke dalam dan bakal ngeliatin orang-orang di dalamnya pada ngerjain apa aja sih sebenarnya. Terus juga kita bakal ketemu sama kepala stasiun, tapi kita mau minta izin dulu nih sama sekretarisnya. Kita juga bakal lihat gimana sih lobi dan semua interior yang ada di TVRI Sulawesi Tengah untuk kantornya. Yuk! Halo Mbak! Guys, pintu harap ditutup kembali ya. Jadi kita masuk, kita langsung tutup lagi pintunya ya. Assalamualaikum. Boleh ganggu? Hai guys, lagi ngapain nih? Lagi pada kerja-kerja ya? Luar biasa ya. Oke, ini saya mau ketemu sama kepala stasiunnya, bisa nggak? Ada waktu nggak beliau? Boleh, anterin saya ya. Oke, yuk guys, kita masuk ke ruangan kepala stasiun TVRI Sulawesi Tengah. Let's go. Assalamualaikum Pak. Aduh, maaf Pak ya mengganggu Pak. Ini guys adalah kepala stasiun dari TVRI Sulawesi Tengah. Namanya adalah Bapak Muhammad Iksan STMP. Halo Pak, kabarnya sehat Pak? Alhamdulillah. Seger banget ya kepala stasiunnya. Oke Pak, kita ngobrol-ngobrol sedikit boleh ya? Oke. Nah ini Pak, dalam rangka hari ulang tahun TVRI Sulawesi Tengah yang ke-22 nih Pak, yeah, kepala stasiun. Ini Pak Muhammad Iksan, panggilan kesayangannya apa? Panggilan kesayangan. Iksan aja, Iksan. Pak Iksan ya. Oke, okay. Pak Iksan udah berapa lama sebagai kepala stasiun di TVRI Sulawesi Tengah? Di TVRI Sulawesi Tengah ini saya per akhir November ya. Jadi kalau dihitung mungkin setahun sebulan ya. Setahun sebulan ya. Yeah. Oke, okay, Pak Iksan gimana sih Palu? Nyaman gak sih? Ya, yeah, kalau untuk pekerjaan ya memang alhamdulillah sih saya di mana saya tidak memperhitungkan nyaman atau tidak ya. Saya bersedia, namanya kita ASN ya. Iya, yeah, betul. Bersedia ditempatkan di mana saja seluruh wilayah Indonesia sesuai dengan arahan atasan, saya siap. Berarti Pak Iksan ini udah berapa tahun nih di TVRI? Di TVRI saya masuk 24 tahun. 24 tahun guys? Berarti lebih tua dari TVRI Sulawesi Tengah ya? Beda 2 tahun ya? Iya, luar biasa. Nah, Pak Iksan, ini kan kita mau ulang tahun nih, yeah, TVRI Sulawesi Tengah ke-22. Yeah. Apa harapannya dan doanya buat TVRI Sulawesi Tengah Pak Iksan? Iya, sesuai dengan tema kita yang 22 tahun ini kan semangat kebersamaan ya. Jadi memang saya berharap TVRI Sulawesi Tengah ini bisa dapat lebih maju lagi, dapat lebih berkembang, dan ya mudah-mudahan dari klasifikasi tipe ya, B ini ya, kita bisa meningkat ke tipe A. Amin. Saya lihat infrastrukturnya sudah mencukupi, lahan juga kita sangat luas ya. Iya betul. Jadi mudah-mudahan bisa diusulkan untuk ke tipe A. Amin. Itu harapannya ya Pak ya. Dan kedepannya Pak Iksan apa nih yang ingin di capai lagi untuk TVRI Sulawesi Tengah sebagai kepala stasiun? Kan pasti punya sesuatu yang ingin dirubah lagi nih 2024 atau apalagi nih yang ingin ditambah? Ya, dengan perkembangan teknologi ya, sementara kita harus siap segala jenis studio sebenarnya ya. Mau itu studio berita, mau itu studio program, dan peralatan, dan terutama juga SDM-nya. Jadi kita harus mempunyai skill yang oke lah ya, supaya kita dapat bergerak cepat gitu. Buh, mantep ya Pak Wali Kota ya, gerak cepat ya. Ini memang kalau kita ngobrol sama kepala stasiun itu auranya beda ya guys. Oke Pak Iksan, ini saya mau izin spill lagi ruangan-ruangan di sini. Terima kasih banyak Pak Iksan. Sama-sama ya, Pak Jidin. Untuk sama-sama waktunya, nanti kita akan bertemu lagi Pak Iksan. Okay, terima kasih kepala stasiun TVRI Sulawesi Tengah, Bapak Muhammad Iksan STMP. Oke, kita lanjut lagi. Makasih ya teman-teman. Makasih, let's go. Oke, mumpung ini lagi mau ulang tahun ke-22 TVRI Sulawesi Tengah, Mbak E, apa harapannya untuk TVRI Sulawesi Tengah ke depannya? Silakan ya, Mbak E. Nah, harapan untuk TVRI Sulawesi Tengah, semoga tambah jaya, tambah banyak pemirsanya, tayangan-tayangannya juga tambah
Oke. Wih, Pak Yono ini kan mumpung lagi ulang tahun TVRI Sulawesi Tengah ke-22 nih, Pak. Harapan dan doanya untuk TVRI Sulawesi Tengah nih, Pak Yono, boleh nih? Harapannya semoga TVRI Sulawesi Tengah jaya selalu. Amin. Nah, Ibu Zul, ini kan kita mumpung di TVRI Sulawesi Tengah mau ulang tahun nih, ke-22 tahun. Apa harapan dan doanya buat TVRI Sulawesi Tengah? Semoga teman-teman semua di sini, kita semua di sini mau menuju ke arah perubahan yang lebih baik. Mau diarahkan ke arah yang lebih baik, itu harapan saya. Semoga kita semua kompak dan bisa bersatu untuk menuju TVRI yang lebih bagus ke depan. Wuh, mantap. Ini kan mau menuju ke ulang tahun TVRI ini, ke-22 tahun. Doa dan harapannya dulu dong untuk TVRI Sulawesi Tengah. Semoga TVRI Sulawesi Tengah semakin jaya. Jaya. Semakin dicintai pemirsanya. Okay. Semakin memiliki konten-konten kualitas produksi yang semakin oke. Iya, nah Pak Rajiman ini sebagai ketua tim berita ya di TVRI Sulawesi Tengah ini kan mau ulang tahun nih, ya. TVRI yang ke-22. Ya, benar. Apa doa dan harapannya nih untuk TVRI Sulawesi Tengah? Saya sebagai insan TVRI sangat mengharapkan ke depan TVRI akan semakin maju, khususnya TVRI Sulawesi Tengah, dan semakin diminati oleh pemirsa, baik di Sulawesi Tengah maupun di seluruh Indonesia, karena kita sudah bersiaran secara nasional juga. Nah, sekarang kita akan menuju ke satu ruangan di mana ruangan ini menjadi tempat dari hasil gambar atau hasil materi yang sudah direkam semuanya oleh kameramen dan akan dilakukan editing ya. Ini namanya adalah ruang editing. Tulisannya sandal dan sepatu harap dilepas, kita masuk aja ya. Assalamualaikum. Halo guys. Ini Aryani, ini Mbak Reta, ini lagi ngedit satu program, namanya program Amazing Indonesia. Ya betul ya, ini udah syuting di mana nih? Di Banggai Laut ya, ada Susana Dorothea. Nah ini sebelum ditampilkan ya pemirsa, behind the scene-nya diedit dulu nih. Nah, bro, jangan so ganteng ya bro. Nah ini kan karena mau ulang tahun TVRI Sulawesi Tengah, jadi beliaulah yang menyusun semua flyer-flyer, ya, file-file promosi dan segala macam. Sekaligus juga ada banyak editan-editan yang nanti akan dilakukan untuk setiap program. Kalau tadi udah ada ruang editing, kita langsung menuju ke ruangan teknik namanya. Nah, ini ruangan teknik. Halo guys, sorry ya ganggu sedikit ya. Nah, ruangan teknik ini fungsinya adalah mengatur segala macam persiapan sebelum turun syuting, seperti jumlah kru, kameramennya berapa, kemudian dia punya audionya, lightingnya, dan alat-alatnya nanti semuanya diatur di sini. Dan pokoknya intinya kru-krunya lah sebelum siap tampil di dan memproduksi sebuah acara gitu lah. Ini teman-teman dari ruang teknik ya. Oke, kita langsung lanjut lagi ke ruangan berikutnya. Makasih ya semuanya ya. Let's go. Oke guys, ini kita sudah sampai di salah satu ruangan di mana ruangan ini adalah pusat dari pemberitaan yang muncul di televisi di TVRI Sulawesi Tengah. Kalau kalian lihat, di sini ada tulisan pusat pemberitaan TVRI Sulawesi Tengah. Jadi di sini itu adalah tempat di mana wartawan-wartawan TVRI Sulawesi Tengah berkumpul, mengumpulkan berita, melakukan editing liputan, dan kemudian juga nanti beritanya akan diputar di program Sulawesi Tengah hari ini dan juga di Karebako Komiu dan beberapa program-program pemberitaan lainnya. Seperti apa orang-orang di dalamnya? Let's go, kita masuk. Assalamualaikum. Halo kakak-kakak semuanya. Nah guys, ini adalah suasana ruang pemberitaan di mana ruangan ini menjadi tempat para wartawan mengumpulkan berita. Kemudian nanti dari hasil pengumpulan berita dan editing, nantinya akan ada dubber ya, atau diisi suaranya, dan akan muncul nanti di televisi dalam program Sulawesi Tengah hari ini dan juga di Karebako Komiu. Oke, ini ada Kak Fadel. Halo Kak Fadel. Kak Fadel Muzakir, dan juga ada Mas Tega di sebelah sana. Halo Mas Tega. Dan juga ada Mas Tiro yang ada di sana. Wah, serius sekali ya. Guys, dari pemberitaan kita akan masuk langsung ke salah satu ruangan di mana ini adalah ruangan yang mengatur orang-orang atau karyawan di TVRI Sulawesi Tengah. Ruangannya adalah ruangan umum atau biasa disebut dengan ruang SDM atau HRD di dalam sini, guys. Kita langsung masuk. Oke, nah kita kenalan dulu sama orang-orang yang ada di sini, namanya Pak Ramli. Halo Pak Ramli.
Oke, karena nggak pakai main, nggak usah diajak bicara. Ini kakak namanya siapa kak? Saya baru lihat soalnya wajahnya. Siapa? Rizka. Ya, Rizka. Saya Rizky. Rizka. Kemudian ini ada Ibu Yuli. Ibu Yuli. Ibu Rini. Sebelum masuk ke dalam studio, narasumber ataupun juga host-hostnya ataupun juga talentnya ini akan masuk di salah satu ruangan namanya ruang make up. Kayak gimana sih ruang make up-nya? Ini tadi Oci ya yang udah dikenalin adalah MUA dari TVRI Sulteng. Nah, ini adalah presenternya. Hai, namanya siapa? Perkenalkan nama saya Maharani. Maharani Ayu ya. Oke, ini lagi siap-siap mau apa nih? Sulawesi Tengah hari ini, wah luar biasa, suaranya agak beda gitu. Tadi kan udah saya bilang ya guys, kita akan menuju ke salah satu ruang utama di TVRI Sulawesi Tengah, yaitu ruang syuting ya, atau studio 2, di mana ruangan ini adalah ruangan berita. Ada host yang akan mempersiapkan diri untuk live buat bawa beritanya di Sulawesi Tengah hari ini namanya. Seperti apa suasana studio 2 di TVRI Sulawesi Tengah? Kita langsung intip yuk di dalam. Ini lagi pada siap-siap ya guys ya. Tara! Halo guys! Inilah studio 2 kita di TVRI Sulawesi Tengah. Jadi ini adalah salah satu tempat di mana host-host kita di bagian berita itu akan membacakan informasi dan juga informasinya nanti akan disaksikan oleh seluruh pemirsa di TVRI Sulawesi Tengah. Jadi ini ya cukup luas ya. Ini ada Agung dan ada Ayu di sebelah sana. Lagi siap-siap untuk acara Sulawesi Tengah hari ini ya. Oke, ini adalah ruangan berita Sulawesi Tengah hari ini. Dan di sebelah sini, ini adalah ruangan yang digunakan untuk Kareba Kakomiu atau berita berbahasa daerah yang ada di Kota Palu ya, bahasa Kaili ya. Jadi ini udah sekalian tinggal di bergeser-bergeser aja sih kameranya. Nah, ini ada teman-teman kru, nanti sebentar kalau udah mulai proses syutingnya untuk program berita, udah mulai produksi, pasti ada banyak banget kru-krunya di sini. Ada yang ngerahin 3, 2, 1, ada yang bagian ngerahin kameranya, ada yang bagian ngerahin telefronternya. Cuman biasanya telefronternya itu diatur sama teman-teman host di sini ya. Ini ya guys, jadi turun naiknya berita naskahnya itu dari bagian telefronter yang sebelah sana nanti akan diatur oleh alat ini ya, naik turun ya, seperti hidup dan harapan ini naik turun. Oke, kita akan betul-betul meninggalkan ruangan ini. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Nah, ini adalah subkontrol dari Studio 2 di TVRI Sulawesi Tengah. Jadi bisa dilihat ya guys ya. Ini adalah gambar-gambar yang bisa dilihat oleh teman-teman yang akan mengontrol ini. Nah, itu dia. Jadi mereka akan melakukan perpindahan kamera dari kamera 1, 2, kamera 3. Nah, akan kontrolnya itu di sini ya guys. Tuh, ada bagian angle-angle-nya. Halo kak, apa kabar semuanya? Baik, sehat ya. Nah, ini adalah tim-tim yang bekerja di belakang layar ya. Karena syutingnya adalah live, jadi nggak boleh sama sekali ada kesalahan ya. 3, 2, 1. Kayak gitu, controlling-nya ya guys ya. 10 menit lagi. Nah, itu dibilang 10 menit lagi. Oke, diterima di copy mas. Lagi standby. Oke. Kita masih di ruang subkontrol guys, dan seperti inilah proses-prosesnya ya. Jadi kalian udah tahu gimana sih sebenarnya proses di TVRI Sulawesi Tengah itu menggarap sebuah acara, atau kru-krunya di belakang layar itu seperti apa, bagian manajemen, staffnya, dan segala macamnya itu udah tahu seperti apa. Nah, sebelum saya akhiri cerita saya untuk hari ini di TVRI Sulawesi Tengah, saya mau ingetin juga untuk kalian semua, jangan lupa ikutan kuis yang akan muncul nanti di Instagram, via media sosial Instagram, dan akan ada hadiah 2 orang yang akan mendapatkan giveaway spesial untuk hari ulang tahun TVRI Sulawesi Tengah ke-22. Jangan lupa ikutan ya. Dan akhirnya saya Iskandar Zulkarnain pamit. Kita akan ketemu lagi. Jangan lupa tetap nonton TVRI Sulawesi Tengah. Dan jangan lupa subscribe dan follow Instagram serta YouTube-nya ya. Terima kasih. Saya pulang. Bapak kok di sini?